rekan-rekan, selamat datang di mata kuliah Indonesian Cuisine. Kali ini bersama saya, Chef Farah. Topik saat ini adalah soto. Saya akan membahas tentang soto. Soto di Indonesia ada macam-macam soto. Ada soto ayam, ada soto daging, dan soto sendiri juga punya khas dari daerah masing-masing. Ada soto Betawi, biasanya menggunakan jerohan, kemudian ada daging juga ditambahkan dengan santan khasnya atau susu. Kemudian ada juga soto ayam dari Madura dan dari Lamongan. Kemudian ada juga soto Padang, soto dari Sumatera Barat. Soto dari Sumatera Barat biasanya isinya adalah juga daging, tetapi dagingnya digoreng. Yang kita bahas kali ini topiknya adalah soto ayam. Soto ayam isinya adalah ayam, kemudian yang direbus dengan bumbu. Bumbunya biasanya terdiri dari bawang merah, kunyit, bawang putih, dan warnanya biasanya kuning. Kemudian ada soun, ada juga tauge, kemudian ada kol, dan pelengkapnya biasanya ada sambal, ada telur, dan jeruk nipis. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan kecap manis. Pelengkap lainnya adalah kerupuk. Kerupuk yang dipakai bisa kerupuk udang atau emping. Bagaimana? Anda sudah paham tentang soto? Silakan mencoba soto-soto yang ada di Indonesia. Terima kasih.